mengecam atas aksi anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang. Iya, jadi setelah kejadian kemarin kita teman-teman merasa prihatin karena Solo yang selama ini kita kenal dengan Solo aman, damai, apalagi Solo sudah kenal kota nyaman, tiba-tiba ada kejadian yang tidak mengenakan kita semua, kemudian kita berkumpul untuk berdiskusi masalah ini. Nah, akhirnya tadi kita sepakat membuat pernyataan sikap. Tadi kita sama Pak Intelkam, Pak Jenny, dan di dalam sudah kita ada minimal ketika Pak Jenny sudah dengan terbuka kasih informasi, ini nomor handphone saya sama Pak Siono dengan Sinona. Ini habis ini kita akan kerjasama proaktif, kita sepakat untuk proaktif minimal memberikan informasi yang terjadi, karena tadi kita juga maaf Pak, kayaknya terjadi kesannya ada pembiaran atau minimal lambat aksi dari kepolisian. Ya, saya pertama apresiasi setinggi-tingginya masyarakat begitu merespon namanya soliditas, kepinginnya suluk tetap kondusif selama ini yang ada. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Apapun bentuknya, ke depan kegiatan-kegiatan itu kita cukup bantuan masyarakat. Sekecil apapun informasi, kecepatan informasi itu juga kita tetap merespon cepat. Sehingga kami berharap tidak ada lagi kelompok-kelompok apapun, baik itu perorangan atau kelompok, yang main hakim sendiri. Mari kita hormati negara kita Indonesia adalah negara hukum. Serahkan ke aparat hukum, aparat penegak hukum, percayakan kepada kita, dan kita transparan, bisa dipantau perkembangan penanganan apapun, bisa dipantau di penyidik kita.